Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sucipto Song ya. Ini adalah burung perkutut yang dulu masih bulu jarum ya. Ini sudah besar, ini sudah mulai bunyi ya. Ini ada katurangganya itu ekor putih. Itu katurangganya Sokok Sujen ya. Dan ini sudah mulai belajar bunyi. Oke, di video kali ini saya mau berbagi nih ya, agar burung perkutut itu cepat kacor ya, burung perkutut bahan ini cepat kacor ya. Saya mau pakai cara dengan ngasih minum air embun ya, air embun pagi. Oke, kita nyari air embunnya dulu ya. Ya, ini di sini ada ya air embunnya ya. Kita akan petik. Dan kita kasihkan apakah dia mau. Dia mau ya. Ini karena air embun ini sangat sejuk, sangat bagus untuk kesehatan burung ya. Dia langsung minum air embun. Dan ini nanti kalau rutin seperti ini ya, nanti burungnya bisa bersuara jernih ya, atau ngeristal. Kita harus rajin ya, setiap hari ngasih minum air embun seperti ini ya. Oke, ini sudah habis, kita metik lagi ya. Nah, ini banyak air embunnya nih ya. Ini banyak air embunnya. Langsung saja kita kasihkan. Ini langsung mau ya. Oke, kita metik lagi ya guys. Nah, ini banyak ini air embunnya ya. Kita ambil. Langsung pada netes ya. Oke, ini banyak juga air embunnya. Langsung kita kasih minum. Langsung disedot habis ya. Kita cari lagi. Kita kasihkan ya. Ini langsung disetop habis ini. Oke, kita cari lagi ya. Kita cari yang banyak air embunnya. Nah, ini dia. Ini banyak air embunnya ya. Kita kasihkan. Stok habis. Kita cari lagi ya.
banyak ya. Kita kasihkan, apakah dia mau. Ternyata ini langsung disedot ya. Kita cari lagi guys ya, air embunnya. Ini langsung habis ya. Nah ini banyak ya air embunnya ya. Langsung kita petik daunnya. Oke, kita kasihkan ya. Ini langsung rebutan ya. Ya, demikian ya cara saya ini ya, agar suara perkutut jernih dan cepat gacor ya. Jadi pakai mediasi minum air embun. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.